mau kasih tahu nih, tadi rambutnya Cika itu split endnya banyak, jadi ujung-ujung rambutnya pada belah gitu. Jadi itu memang harus di cut off ya, di treatment kayak apapun nggak bisa. Sehingga aku ambil tindakan menggunting bagian bawahnya agak pendek dan dipola. Tetapi layernya tidak aku pendekin, jadi aku pertahankan layernya. Cuma aku beri scale cut di situ agar lebih romantis dan jatuhnya rambut nampak siluetnya lebih indah. Jadi itu aja seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Jika rambutnya lebih bervolume, lebih natural jatuhnya sehingga mudah ditata dan penataannya akan jadi tahan lama. Dan pastinya curly-nya itu bakalan tahan lama karena potongannya Babe Chandra Gupta keren abis. Thank you. You welcome. Thank you.